Bagaimana cara mendakwakan orang tua yang manhajnya belum sunnah, namun asal dibawakan hadis ia tidak menerima dan bisa ngamuk ustaz? Ya sabarlah, pelan-pelan. Sampaikan pelan-pelan. Kita harus belajar sampaikan dengan logis, apalagi namanya orang tua. Tetapi saya sampaikan, antum sampaikan aja, tapi dengan cara yang lembut. Meskipun orang tua marah, tapi apa yang antum sampaikan akan masuk ke kepalanya. Yang penting sampaikan aja. Betapa banyak orang di depan kita dia marah-marah, nanti dia pulang dia mikir-mikir, dia kena syubhatnya kita. Lama-lama dia sadar. Dan itu sering terjadi. Yang penting antum bisa sampaikan dengan baik. Ma, pak, ini ada hadisnya begini, 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 Nabi pernah begini. Apa itu hadis? Sampaikan aja. Sampaikan ya. Sambil berdoa di malam hari. Pernahkah kita doakan orang tua kita agar dapat hidayah? Sementara mereka sudah repot-repot mendidik kita. Ibu kita sudah mengandung kita dengan setengah mati. Ayah kita mencari nafkah buat kita. Sementara kita hanya mengatakan, bapak ini ahlul bid'ah. Ibu ini ahlul bid'ah. Bapak ini gak ngerti. Kita gak pernah doain orang tua. Mana balas budi kita kepada orang tua?